Rumahingkah Itu Jingga adalah buku terbitan Tom's Books Publishing yang berisi kisah penulis bertemu dengan seorang gadis bernama Zahara pada tahun 1989. Penulis lebih senang menyebutnya Umaira karena memiliki pipi yang kemerah-merahan serta selalu menggunakan jilbab berwarna merah muda. Pada permulaan tahun 1999, penulis berjumpa Zahara lagi yang pada saat itu telah menderita penyakit kelamin akut akibat pergaulannya dengan dunia kelam. Selama pergaulannya dengan dunia kelam, Zahara mengganti namanya dengan Jingga. Hingga kemudian ia meninggal dunia akibat penyakit tersebut